Sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru, beserta kuasa hukum Niki, Fahmi Bahmid, berkesempatan menjenguk Nikita Mirzani yang sedang berada di rumah tahanan atau rutan kelas 2B, Serang, Banten. Usai menjenguk, Fahmi Bahmid memperlihatkan secarik surat yang berisikan tulisan tangan Nikita Mirzani kepada awak media. Isi surat tersebut merupakan ungkapan dan harapan Nikita Mirzani yang sedang mencari keadilan sebagai seorang orang tua tunggal. Pokoknya intinya Nikita di sini baik-baik saja. Saya tadi kan sudah bilang apa yang terjadi dengan Nikita saat ini semoga menjadi contoh ya, menjadi contoh aparatur negara jika ada yang berkasus atau bersangkutan dengan hukum diperlakukan sama dengan Nikita diperlakukan hari ini. Baik itu di kepolisian atau di kejaksaan, dipanggil nggak datang, tangkap. Selain Fitri, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, juga meminta kepada Kejaksaan Negeri Serang untuk segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Fahmi merasa Niki siap menghadapi peradilan kasusnya dan membongkar semuanya di depan majelis hakim. Kita minta supaya segera dilimpahkan perkara ini ke pengadilan. Kita fight di persidangan, kita akan buka-bukaan, bongkar-bongkaran. Secara hukum ya, jadi bongkar-bongkaran secara hukum. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya. Yang jelas Niki udah siap. Kedatangan sahabat dan kuasa hukum Nikita Mirzani setelah Kejari Serang Banten resmi menolak permohonan penangguhan Nikita Mirzani. Keputusan ditolaknya penahanan Nikita, yakni karena JPU khawatir Nikita mengulangi perbuatannya lagi serta mempersulit pemeriksaan. Jaksa penuntut umum bahwa berkaca atau berpengalaman terhadap proses penanganan perkara atas nama tersangka NM mulai saat penyidikan hingga sampai ke tahap 2, pendapat penuntut umum mempunyai pertimbangan sehingga kalaupun nantinya dikabulkan, nanti akan mempersulit pemeriksaan. Seperti diketahui, Nikita Mirzani ditahan atas kasus Undang-Undang ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Laporan berawal dari unggahan Instagram story Nikita yang berisi tentang dugaan adanya pemukulan. Kasus ini telah bergulir selama beberapa bulan terakhir dan Nikita bahkan sempat dijemput paksa di mal beberapa kali melakukan wajib lapor hingga sempat dicegat ke luar negeri. Dari Serang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.